Oke. Okay. Jangan lupa subscribe. Jadi kali ini kita sih tidak mengulik lagu. Jadi kali ini saya pengen sharing-sharing aja. Jadi ada teman kita yang sudah subscribe bertanya ya, kenapa dia tidak mahir-mahir ya dalam bermain gitar. Sebenarnya menurut saya main gitar itu tergantung berapa lama kita main ya. Jadi ada beberapa hal yang buat kita itu pemain gitar pada umumnya atau untuk pemula, saya dulu juga pemula, beranggapan orang yang jago main gitar itu pasti saya mikirnya susah gitu ya untuk seperti dia. Ya, karena hal yang tidak bisa dibohongin, semakin sering kita megang gitar, maka semakin jago juga kita main. Itu menurut saya benar. Tapi kalau ada yang ngomong, oh aku main gitar, saya main gitar sudah satu hari 6 jam misalnya, yang nggak jago-jago juga. Iya, mungkin karena ada beberapa hal. Menurut saya ada 3 hal yang buat pemain gitar itu stuck ya, di situ-situ aja gitu skillnya. Pertama, untuk pemilihan lagu saya rasa. Maksud dari pemilihan lagu itu, kalian main, selalu main di lagu slow gitu ya. Bukan saya bilang lagu slow itu tidak baik, bukan. Lagu slow itu ada juga yang keren gitu. Maksud saya untuk menambah skill, pasti kita harus pilih beragam-ragam lagu ya. Karena kalau kalian stuck di lagu slow aja, itu akan buat skill kalian juga ya di situ-situ aja gitu. Kalau saya pribadi, saya senang beberapa macam genre musik. Contoh pop, rock, punk, jazz, blues, saya dengerin semua. Terus kalau ada ini saya praktekkan langsung. Jadi yang buat skill kita bertambah itu pilihan lagu yang tepat gitu. Ya boleh, karena kalau kalian sering main di lagu rock, terus mainin lick-licknya rock, ketika kalian main slow, pasti dia feel-nya juga pasti dapat. Begitu juga sebaliknya. Tetapi kalau kalian mainnya di slow, terus ketika dapat lagu rock, kalian pasti mikirnya, ih susah nih, susah banget gitu. Kira-kira begitu. Yang kedua, kenapa kita tidak jago-jago gitu ya, ayah yang tanya. Yang kedua menurut saya, kurangnya challenge untuk diri kalian sendiri. Contohnya apa? Kayak misalnya kalian lagi pelajari misalnya pentatonik atau arpeggio gitu. Nah, kalian tuh merasa itu susah, jadi nggak kalian mainin gitu. Jadi kalau kalian terus mainnya slow gitu, jadi kalian kurang men-challenge diri gitu. Ini
kalau hari ini kalian dapat lagu ini gitu, besoknya kalian coba ulik yang mungkin agak tidak terbaca dengan otak gitu. Contoh kayak mungkin lagu Dream Theater mungkin, atau kalau ketinggian ada kayak kalau Indonesia siapa ya yang Gigi mungkin, terus Sila on Seven mungkin, atau kalau slang ketinggian kali ya, karena kalau untuk pemula ya, untuk lead slang itu agak ketinggian ya, mungkin standarnya Peter Pan ada. Nah kalian coba ulik per harinya gitu, ini hari ini, jadi besok kalian bakalan dapat ilmu lebih banyak gitu ya. Tapi kalau kalian cuman main di chord terus, saya rasa bakalan stuck di situ aja. Itu salah satu tips keduanya. Yang ketiga menurut saya, permainannya ngasal gitu. Maksud dari permainan ngasal itu kayak kalian main ya sudah, main aja gitu. Nggak ada teori. Sama, saya juga bisa mainnya otodidak. Tapi upayakan mainnya itu nggak ngasal gitu. Jadi, kalau saya setiap kali pegang gitar, pasti senam jari dulu ya. Minimal. Saya ada buat video senam jarinya. Nanti kita coba naikkan ke atas sini atau ke atas sini. Nah, sebelum saya main gitar, saya pasti lakukan senam jari dulu. Dari pelan aja. Sampai kemari ya, dan balik lagi. Nah saya selalu pakai itu supaya mainnya itu menurut saya, yang main ngasal kalian main ya udah main. Nah kalau mau jari kalian lentur dan mainnya juga bagus, ya saya rasa sebelum main lakukan senam jari dulu ya. Jadi senam jari itu sebenarnya banyak banget manfaatnya menurut saya. Selain bikin tangan kalian lentur gitu kan, terus kalian bakalan mengingat nada-nadanya gitu dengan otomatis, walaupun kalian tidak menghafalnya, tapi kalian pasti tahu kalau dari sini misalnya nyarinya ini, kalian mencari di sini pasti tinggal begitu. Tapi kalau kalian nggak pernah senam jari, pasti lilitnya buntu kan, kemana ini, kemana gitu ya. Kira-kira begitu, supaya permainannya nggak ngasal gitu ya. Harus, kalau saya pakai metronom dari handphone ya, kan banyak tuh sekarang aplikasi yang stem gitar dari handphone, kan ada metronomnya. Kalian bisa ikutin, makin lama makin cepat gitu. Saya ada video 5 teknik senam jari. Jadi kalian bisa dari pelan, cepat. Nah, kalau pakai itu mudah-mudahan ya. Mudah-mudahan dengan video ini teman yang bertanya sudah terjawab. Jadi kalau ilmunya tidak bertambah. Saya rasa karena tidak adanya, yang pertama pilihan lagunya ya itu aja gitu. Coba yang lebih tinggi, maksud saya tinggi yang agak susah gitu. Terus kedua tadi, apa tadi kedua? Yang kedua kurangnya challenge. Kalian tidak men-challenge diri kalian gitu. Kalau hari ini dapat ini, besok harusnya dapat yang lebih bagus gitu. Nah, yang ketiga mainnya gitu. Optimalkan kalian itu bisa gunakan senam jarinya sebelum main, supaya mainnya juga keren gitu ya. Oke, saya rasa itu aja tips ya dari saya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe. Wassalamualaikum.